Halo semuanya, balik lagi di gue Jody di Motovlog ganteng alah. Ya pokoknya sekarang lagi Sunmori. Satmori itu depan gue Den Maho. Den Maho lagi. Sebarkan Maho, sebarkan. Dan di belakang gue tuh banyak banget ada pokoknya Motovlog labil semua ya. Motovlog labil. Iya, Motovlog labil semua. Kita masuk lo lanjut kira-kira. Kalau kita ini udah dewasa kita. Sudah dewasa. Wah. Kita ke Senayan kan? Yo, eh. Oke. Mantap, gua udah ngerekam. Oke. Halo. Emang udah ngerekam itu? Emang udah ngerekam? Orang mati gitu layarnya. Oh, emang mati. Anjing. Ini greget banget. Itu paling greget net, sumpah gua ngomong. Enggak, dia paling niat deh dia. Dia paling niat deh. Gua anjing. Halo. Terus ada itu juga. Siapa sih kayak Chris ya? Chris. Iya. Ke mana jadinya? Naik patung Senayan ya? Hah? Patung Senayan kan? Yup. Kita mau foto-foto. Apa lu? Bentar. Apa lihat-lihat lu? Ngapain lu? Jot anak orang. Iya, iya, iya. Ampun. Kita cornering dulu kali ya di SCBD ya? Biar iya, cornering. Dingin. Wah, belum apa-apa udah willy aja. Kerekam gak tadi? Kerekam. Kerekam kok kerekam selau. Polisi. Ada suara polisi cuy. Polisi, oh enggak dia kesono. Oh dia kesana kan. Dia kayak quick gitu aja. Panik gue. Gila itu parkiran. Iya parkiran. Gaps. Itu jembatan, terowongan gak jadi dipakai gitu loh. Iya, sayang banget. Ini gak ada tempat syuting Jod. Oh iya syuting ya. Mungkin lo harus jalan-jalan dulu Jod. Enggak, gue geber. Biar masuk bioskop. Iya kali aja, wah ini nih yang motovlogger ini nih kayaknya nih. Yoi. Kayak kenal ya gitu. Kayak kenal nih orang nih. Jadi Jody sudah merambah dunia perbioskopan. Ah mantap, bioskop YouTube. Sudah bukan per-YouTube-an lagi. Iya. Mana tadi ya? Apa udah kelar? Gak mungkin lah, syuting film lah bisa lama banget. Oh iya tuh masih. Tapi kok rame ya? Kayak makin rame. Iya terus, makin rame. Dari Jod. Kayak masih syuting deh Jod. Geber yuk. Jangan deh, kasihan deh. Dadain aja, dadah. Dadah. Iya, ada Kribo. Si Kribo. Dadah. Kakak anjir. Goblok banget. Kita kalau masuk bioskop kasih tahu ya. Iya. Behind the scene-nya. Behind the scene-nya begini modelnya. Iya. Kalau mendung gini enggak panas ya jam 10. Makanya enak. Kayaknya 11, cuy. Alam lagi. Yap, mati motor gua. Lah, kenapa? Au. Gak tahu kenapa. Kayaknya bermasalah deh. Kenapa mati? Dah, yuk. Dah. Biasa bercanda. Bikin deg-degan aja monyet. Serius mati. Mati sendiri tadi. Sorry, bercanda. Si Rose emang bandel, sorry. Sorry, bercanda, mati. Jadi motor-motor ada stiker animenya cuy. Keren ya? Yoi. Motor gua dikasih stiker anime apa? Iya boleh, gua mau stiker hentai aja. Hentai aja Jod ya? Iya hentai. Lagi posisi apa Jod? Hentainya, stikernya ini deh, gua pengennya gambar semuanya. Halo, maafkan ya teman-teman Jody. Kagak nih, gue omongannya gue sensor. Atau di sensornya bang? Di sensor. Atau nggak di cut? Ayolah. Ya, terowongannya dibuka cuy di bawah. Ya. Kesel. Kasih tel. Ya, warna-warni rame. Mau cornering gaya banget ya, kayak bisa ya cornering. Bisa lah, merendam mulu ah. Ya. Sudah lah. Nah, nanti banyak polisi nih di sini. Oh iya, lupa gua. Udah main rasa geber. Ayo lo, di-stopin ya, kelar nih. Mas, itu saya ke kantor pusat mas, dalam ya mas ya? Iya. Polisi di sini kan kantornya ya, base-nya. Makanya. Lu mau geber lu.
mau geber lo. Belum menang lo, tim lo diambil, gak dibalikin lo deh. Ntar malah, oh kamu yang di YouTube ya? Oh iya, boleh deh, boleh geber aja gak apa-apa gitu. Andri, asik banget. Aduh enaknya Jakarta long weekend sepi. Iyalah, bagus lah. Kalau bisa tuh semua orang Jakarta tuh pada pindah kemana lah gitu. Kurang ajar. Iya. Kan kalau gua orang Halim. Oh, kalau lu bukan orang Jakarta, lu orang Halim ya? Iya. Gua Halim sih. Bukan orang Jakarta gua. Dunia gua sempit. Halim tidak bisa disamakan dengan Jakarta ya? Oh iya, betul. Eh, depan tuh banyak razia, moga-moga enggak ada. Oh iya, depan dong. Hai, gua gitu jadi tumbal. Kan moge. Kali enggak ada bedanya. Nah gitu dong. Kan lu shield kita. Pak, jangan ditilang, Pak, ini teman-teman saya semua. Iya. Kita kan, apa, lu kan ini tamengnya kita gitu loh. Jadi sampai STNK buat semua ya gitu. Jadi kan pas ditilang, diminta STNK, langsung kasih STNK gua aja, lewat semua gitu. Gitu loh, ya, titip aja ke lu semua. Kayak kita mau beli makan terus bayar gitu kan. Titip gitu ya, titip lah, gitu. STNK gua emang kayak luar biasa ya, sakti gitu ya. Iya, betul. Udah gua bedusin kemarin, udah gua kasih ke, apa, air kembang segala gitu. Sesajen aja. Bisa sesajenin cuy. Aduh, ngaco dah. Orang nonton video kita nih apa sih, gak dapet ilmu nih kita nih. Ini apa sih, channel tidak mendidik ya? Iya, sebenarnya kita tuh gak mendidik loh. Enggak, men. Gak ada mendidik-mendidik ya. Benar-benar lu. Iya, kita apa, kalian tuh nonton video kita tuh buang-buang waktu sebenarnya. Karena kita cuma riding gini doang. Anak-anak motor banget ya foto JJ. Oh iya, jelas. Jelas. Anak motor banget. Anak motor nget. Nget. Kita foto di depan sini aja kali ya. Ditidurin aja motornya, enggak usah di standar. Bagus. Ini ide menarik. Iya. Boleh. Wait. Calm your tits. Aduh, ada aja pakai mati segala. Kok bisa sih, lucu banget ya mati? Iya, enggak tahu. Kayaknya ini tanda-tanda. Tanda-tanda minta diganti pening pale. Iya, pening pale. Hah? 1 2 3 4 5. Enggak tahu gua. Halo, itu Ical. Ini Bedul, itu Jakarta Oros, itu Jody. Itu Chris Moto. Lihat dong, ya ampun. Ya gitu. Nih gua enggak habis pikir deh. Ini kreatif banget loh. Ini kreativitas di atas tanpa di atas batas gitu loh. Gua suka sama orang yang kayak gini gitu loh. Jadi enggak banyak nanya tapi langsung ide sendiri gitu kan. Heeh. Cepetan foto sebelum panas nih. Ayo foto yuk. Le, minggir, Le. Hey. Minggir. Itu apa sih motor yang kuning tuh? Bimoli. Oh. Bimoli mah minyak atuh. Wah. Eh, kita lihat nih. Apa ini ada motor Kawasaki kan? Dia apa, motor Kawasaki R6. Eh kok R6, ngaco dah. Ntar di komen. Ini Ninja 650. Dia udah ganti knalpot. Terus ini nih. Terus selebihnya sepertinya standar, sepertinya. Oh, ini udah ganti nih. Ya Allah, pecah. Coba ya. Duduk ya. Gue minta izin dulu lah. Berat banget. Gila. Ini keren ya. Gede banget. Ya, tangkinya gede banget. Oh, dia di sini. Stangnya model Fatbar begini. Mantap lah. Wih, berat, tapi berat juga ya motor lu. Semua ini gara-garaan ya. Ini berat juga ya? Dia berat kosong 214. Anjir. Berat isi dia 220 berat. Tapi kelihatannya berisi banget. Iya. Kalau sama Honda kan kurus banget. Dia suaranya mirip-mirip kayak ini, tangkinya mirip kayak Bison gitu. Ah, jangan masa kayak Bison lah. Kayak FZ10R kayak, jangan kayak Bison, enggak enak. Aduh. Wah, ini lebih niat lagi nih. Ini bagi dong koleksi hentainya. Artis paku nih, Mas. Hah? Artis paku nih. Wih, gila. Lu di lampu merah begini terus ya? Daripada bosan kan lu kan.
Anjir. Oh anjir ini lagi nih. Ini Manga Lovers ya? ML. ML ya ini Manga Lovers. Tapi ada ini. Masih ini Pak, masih motor kayak gini. Teman gua ada yang ngaprih ya soalnya. Gua enggak kuat. Wis. Ntar gini-gini made in China. Ah, nyesek banget. Made in China. Terus oh ini sih yang gua demen nih. Nih ya bagi lo yang bertanya-tanya pakai ini nih. Pake orang ini pakai HP lo ini. Ini ditempelinnya gimana itu? Magnet ya? Ini nempelinnya lo gimana? Ininya? Pakai apa? Kan, kalau helm kan sininya buat ada buat ini nih. Nah, itu dicopot. Nah, gila. Ada 3 lubangnya. Nah, gua pakai yang ini di sini. Keren lah, keren. Nah, ya paling segitu aja lah vlog kali ini. Kita habis Atmuri. Dan ya paling segitu aja untuk vlog kali ini. Kita lagi di Senayan. Di Panah. Ini ya itulah. Dan ya sampai jumpa di vlog berikutnya guys. Bye. Peace.